Assalamualaikum Lur, ketemu lagi dengan video amatir saya. Ini malam-malam lembur Lur, kita bikin sebuah land array. Satu, dua, satu ini. Kecil fisiknya. Kita speaker komponen menggunakan Ektinson dengan tipe ND1090. Kemudian 12 nya kita menggunakan 12. Kita menggunakan 12 LD700. Nah, seperti ini barangnya. 12 LD700 yang saya review kemarin. Ini sudah saya pasang nih horn-nya. Exciter-nya menggunakan 1,4 horn-nya. Saya menggunakan horn kodok, horn yang besar. Ini saya si single satu-satu. Nah, seperti ini box-nya. Itu pasifnya Jowo. Nah, seperti ini loh. Masukkan dulu. Aduh, apa nih? Oke, Lur. Kita lanjut nanti di pengukurannya seperti apa. Di antara kedua speaker ini yang kita padukan 12 W700 sama ND1090 menggunakan horn kodok. Nanti kita ukur seperti apa responnya. Dalamnya biasa. Seperti ini modelnya, single custom ini Lur. Ini perboxnya murah. Untuk jenengan yang mau pesen 2 box boleh, pesan 4 box boleh, pesan 1 paket boleh, dan speaker komponen bisa request, murah sekali, harganya murah. Untuk nanti pemesanan bisa WA di nomor yang sudah tercantum. Oke, kita lanjut nanti seperti apa penampakan kalau sudah jadi. Oke Lur, ini sudah terpasang. Sudah terpasang seperti ini penampakannya. Kemudian kita pasang RAM. Nah, seperti ini RAM-nya. RAM-nya juga lokal ini Lur. Oke, kita pasang RAM dulu. Kita lanjut nanti Lur. Kita ukur ya. Ini Lur, ini hasil dari pengukuran speakernya.
60. Kita potong sampai 60. Kenapa sampai 60? Misalkan ini kan pasif. Ini kan pasif. Bentar. Ini karena kan pasif, jadi saya potong sampai 60. Mungkin kalau menggunakan manajemen, jadi area bawah itu saya kasih leluasa. Jadi mau misalkan dipotong sampai di 180 itu masih kelihatan, masih bisa. Terus kemudian high-nya saya potong di 12 kilo sudah roll off. Memang saya bikin seperti itu. Nah, ini hasil dari 12700 dengan ND 1090. Nah, seperti ini, Lur. Oke, kita lanjut di model boxnya seperti apa. Oke Lur, ini tadi penampakannya speaker yang saya custom. Ini single ya, 12 single, 12 kali 1. Ini penampakannya. Kita pakai bracketnya 3W. Pakai paket 3-in-1. Ya, seperti ini penampakannya. Ini kita custom dengan kita isi speaker Actin 12W700. Ini alhamdulillah, aduh, murah perboxnya, Lur. Simple, jenengan gak usah repek, gak usah repot-repot lagi bikin sistem, kita bikinkan pasif sehingga mudah, kita langsung jenengan bisa plug and play. Suaranya gimana? Ya, speaker Italia memang tidak membohongi untuk kualitas suara. Suaranya memang luar biasa. Ya, cukuplah, cukup nyaman, cukup jernih, enak didengar, murah harganya. Jenengan bisa kontak di WA saya. Ini speaker custom, ini 12 in single, juga bisa request mungkin dari bentuk RAM grillnya ini, terus dari speakernya bisa request, bisa mungkin 12x2 atau 3W atau single bisa. Kita bonus dengan tinggal plug and play aja, pasif ini sudah include pasif, tinggal colok sudah stay, tinggal gas. Ini modelnya, ini yang 12. Murah sekali. Mau pesen box kosongnya sama pasifnya boleh. Mau pesen boxnya sama pasifnya minta dicuningin sekalian boleh, monggo. Anda punya speaker sendiri boleh. Tapi alangkah baiknya langsung, jadi langsung jadi. Kita sudah menghitungkan tuningannya. Seperti ini modelnya. Oke Lur, terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat buat jenengan semua. Oke. Inilah custom Actin Sound. Thank you.